Pandailah juara, pandailah takbir, takbir, gigi dari takbir. Pandeglang siap tandang, meraih prestasi, menjalin silaturahmi, dan menggapai ridho ilahi. F. Cabang dan golongan yang akan diikuti. Kapilah Kabupaten Pandeglang akan mengikuti seluruh cabang yang dimusabakohkan, yaitu 10 cabang dan 28 golongan. Adapun cabang yang diikuti oleh Kapilah Kabupaten Pandeglang terdiri dari 1. Cabang Tilawah Al-Quran, terdiri dari golongan Kiroat Al-Quran Putra dan Putri, golongan Dewasa Putra dan Putri, golongan Tunanetra Putra dan Putri, golongan Remaja Putra dan Putri, golongan Anak-anak Putra dan Putri, golongan Murotal Putra dan Putri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para anggota kafilah Kabupaten Pandeglang, saya berpesan agar mempersiapkan mental dan terus berlatih secara sungguh-sungguh agar dapat memberikan hasil yang terbaik dan membawa harum nama Pandeglang dan menjaga marwah serta nama baik Pandeglang sebagai kota 1000 ulama sejuta santri. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sambil kita berdiri menyaksikan penyerahan bendera Kabupaten Pandeglang dari Penyisik dan Kabupaten Pandeglang kepada Ketua Kabupaten pada yang TNI ke-18 dengan Provinsi Banten tahun 2021. Dijilai. Kami serahkan kepada Pak Asisten mengawal teman-teman kata yang TNI di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ayah Sofa Zulaila, pembina dari Kiraatul Kutub Putra Putri golongan Kulia dan Mustok. Ya. Persiapan apa aja Umi yang sudah dipersiapkan untuk perlombaan MTQ tingkat provinsi ini? Alhamdulillah, dari sebelumnya kami sudah mempersiapkan diri dengan adanya training center yang dilaksanakan pada awal bulan Desember. Setelah itu persiapan menuju hari H MTQ Provinsi Banten ke-18, kami berlatih atau kami melakukan murojaah lewat virtual dan meeting Zoom di pondok masing-masing bersama para pembina, sehingga kami insya Allah sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Tentunya ikhtiar lahiriah sudah kami laksanakan. Mohon bantuan doa sebagai ikhtiar batiniah. Mudah-mudahan khususnya cabang Kiraatul Kutub, umum semua cabang yang diikuti oleh para kafilah Kabupaten Pandeglang mendapatkan hasil yang maksimal sehingga kita bisa mencapai target dua besar. Syukur-syukur kita jadi juara utama. Amin. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih kepada
Pemda Kabupaten Panajam, dalam hal ini Ibu Bupati yang terus-terusan memberikan support kepada kita dan semua aparatur pemerintahan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan amanah bagi kami, dan doakan kami supaya tetap bisa amanah sehingga bisa mengantarkan Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten yang bisa mewarnai di event bukan saja tingkat provinsi tetapi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.